Yang saya hormati saudara pengurusi majelis, yang saya kasihi Naib Presiden PAS yang berhormat Sadiruddin Ayub, yang saya muliakan Profesor Ajis Bari, pakar perlembagaan wang wang Sabah Benam di Tebuk Pulai, yang saya hormati juga saudara yang berhormat Pesuruh Jaya PAS Negeri Selangor saudara Dr. Rani, yang saya hormati yang berhormat Dr. Siti Maria Ahli Parlimen Kota Raja. Tidak saya lupakan yang berbahagia saudara Ustaz Salehin selaku YDP PAS kawasan Sabah Benam, Ketua Cabang Sungai Besar saudara Fauzi, seluruh pimpinan keluarga besar Pakatan Rakyat khususnya PAS, PKR, DAP, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, wak-wak, mbayu, kakang-kakang, salam sejahtera. Kabare? Napa habar? Kawai cingai de sabai tongbao, taja wansang hao, wanakam. Pertama-tamanya saya membanjatkan rasa syukur alhamdulillah pasal iki bagi kita esok ketemu nang mini stadium Sabah Benam dalam satu program yang cukup meriah, yaitu sambutan 60 tahun ulang tahun ke 60 PAS. Telok PAS 60 tahun PAS. DAP baru 45. PAS wis 60. Ha. Sampai saiki ini pemimpin metu melepu metu melepu metu PAS tetap maju ke harapan. Tanya dan syabas kepada PAS. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tegaskan satu soal sambutan 60 tahun sebab sejarah perjuangan ini penting. Parti milik seluruh pendukung ahli-ahli parti. Begitu juga dengan DAP. Pemimpin datang dan pergi, sirih berganti. Ada yang lompat, ada yang khianat, ada yang pulang awal ke Lamatullah. Nah, itu memang perkara lumrah dalam politik, dalam parti. DAP, PKR pun begitu saja. Jadi jangan belagak mana-mana pemimpin maupun DAP, PKR ataupun PAS. Nah, tunjuk hero, konon dia hero. Kalau ada pemimpin yang nak tunjuk dia hero, nak menyusahkan parti maupun DAP yang dulu-dulu lompat macam di Perak, Hiyefong, Kas Bendasing, ataupun Kepala Pusing, ataupun Zaharin, ataupun Zulkifli Nordin, dan uang-uang yang sewaktu dengannya, tuan-tuan dan puan-puan, kita tolak uang-uang seperti ini. Boleh atau boleh? Saya berdiri di sini bukan kerana saya hebat. Begitu juga staf pemimpin yang ada di depan ini. Mereka duduk di sini bukan kerana dia hebat. Mereka hebat kerana apa? Dukungan dan sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Betul tidak? Jadi jangan lupa daratan. Jangan nak eksen. Oh, macam-macam kondi kayo kuat teman. Wong kayak iku ora payahlah. Betul tidak, tuan-tuan? Malam ini yang hadir kawan-kawan PAS, keluarga besar Pakatan Rakyat. Kita jemput tuan-tuan, bukan kita ada belanja makan, tidak. Tuan-tuan datang nanti nak bagi duit lagi, nak bagi sokongan. Pihang raya kita janji nak berkhidmat untuk rakyat. Apabila menang hilang pula sombong angko, ingat sedikit besar. Inilah pemimpin-pemimpin. Kalau orang macam itu tuan-tuan dan puan-puan, ada lebih setengah lebih teruk. Nampak fulus ngai duit siti ngomongnya lain macam, iki dino ngomong gai kui ngesone lain macam, akhirnya masuk TV lompat, antem pati lompat,
macam-macam wong Cina kaya kuwi, wong Aren kaya kuwi, saiki wong Melayu bener kaya kuwi, masyaallah. Buman ndasku. Ah, tuan-tuan, walau bagaimanapun uang-uang seperti ini yang mata duitan dengan fulus dengan pangkat, afulus fi dunia wa mampus fi akhirat. Saya nak bagi satu pantun tarian wong Jawa bagi orang-orang yang seperti ini. Wong melompat mengkhianat pati, ora amanah karo pengundi, ase dan dunia wong wis benci, dan akhirat esok neroko gentene. Nah, baru dereti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pemimpin-pemimpin kita kena amanah, istiqamah dalam perjuangan. Jangan terpesong perjuangan macam terpesong akidah. Ini penting. Okey, bab itu kita lepas. Sekarang saya masuk tajuk lagi panas. 2 hari lalu kita nampak di suatu khabar, di mana satu berita di mahkamah telah memberi tamparan yang hebat kepada UMNO Barisan Nasional, khususnya UMNO Negeri Selangor, UMNO Sabah Benam, UMNO Sungai Besar. Bantan Menteri Besar Dr. Hertoyo wak mbayu kiringan pura sopo Hertoyo, mantan Menteri Besar kita, DA dijatuh hukuman 1 tahun oleh hakim. Akai wong ngomong karo nyong, nama wong beritahu saya lah, kau setahun wae nyolongnya akai temen kau setahun. Wong Cina ngomong kaya kui, Melayu ngomong kaya kui, Areng ngomong kaya kui. Sebab apa? Sistem kita tuan-tuan, kepincangan sistem. Sepatutnya beliau wajar didakwa di bawah akta baru, akta SPRM, di mana kesalahan maksimumnya 20 tahun, tetapi hanya didakwa akta pencegah rasuah yang lama, maka hanya 2 tahun maksimum. Nah, ini satu petunjuk, satu bukti bahawa apa yang kita tegaskan, apa yang saya bongkarkan pada tahun 2009 bulan 7 16 hari bulan, di mana saya kata yang berhormat dulu, yang berhormat Hertoyo telah mendirikan satu maligai Istana Hertoyo di Seksyen 7 Shah Alam dengan anggaran 24 juta bersama dengan tanah-tanahnya, heboh seluruh Malaysia. Saya petikaikan, persoalkan skoindi DA untuk duit ni. 8 tahun jadi Menteri Besar, 8 tahun jadi Menteri Besar, tuan-tuan dan puan-puan, punya kekayaan begitu besar, duit tes goindi. Wong Cina ada takon, Melayu wong kampung ada takon, wong Aren takon duit tes goindi. Sedangkan Mushidul Ampas, Menteri Besar Kelantan, Tok Guru Ning Ajis, 20 lebih tahun jadi Menteri Besar. Umai nang rumah kampung wei wae. Rumah kampung. Iki 8 tahun, umai kayo apa kayo istana. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita nilaikan. Rakyat sebagai hakim, rakyat nilai. Bagaimana? Dari mana duitnya datang? Ah, ini yang kita, yang saya bongkarkan. Apabila saya bongkarkan kes ini, saya dituduh oleh Hertoyo ini sekincan fitnah, sekincan fitnah, rosak, jatuhkan nama baik Hertoyo. Akhirnya saya disaman wae, saman nang mahkamah, deng nyalo piro, nyalo 10 juta ngomong karo wong kampung lah, sekincan men, sekincan bankrupt ngomong. Tapi akhirnya keadilan tertegak. Mananya apa yang saya bongkarkan itu ada asasnya. Maka dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, saya minta Hertoyo, sebab kes saya bulan 2 akan diproses lagi, saya minta Hertoyo tak perlulah proses kes itu lagi. Bukan kerana saya takut, kerana Hertoyo sudah hilang wibawa untuk teruskan kes tersebut untuk saman saya. Setuju lah tidak? Jadi jangan buang duit lagi lah, nyong ngerti dia duit akeh.
skincare duitnya orang eneng, kasih ilek, bolu ilek. Tapi dia duitnya akeh. Nah ini yang penting tuan-tuan membuat. Ini terbukti bahwa selama ini Pakatan Rakyat menuduh pemimpin UMNO ini terparek dengan rasuah, bukan ngomong-ngomong kosong. Itu bau hetoyo. Dan malam ini saya nyatakan di sini, tuan-tuan dan puan-puan, bukan saja hetoyo seorang di negeri Selangor yang terparek dengan rasuah. UMNO-UMNO yang lain mana? Nama palingnya mana? Norma Samsingnya mana? Manzainya mana? Orang ini kok ketoyo dewean wae pasal apa? Ha, ini masalah sistem perundangan kita. Kalau kita nak siasat soal rasuah ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak bicara soal rasuah di negeri Selangor, pemimpin UMNO ini dua lori, dua truk semua masuk dalam lokap. Setuju tidak? Ha, tapi hetoyo yang kena. Tak boleh hetoyo dijadikan kambing hitam, walaupun saya tahu dia rasuah. Tapi tak bolehlah hetoyo seorang jadi kambing hitam. Mana norma? Baru-baru ini di Sekincan, saya bersama petani-petani adakan demonstrasi minta norma letak jawatan. Sebab apa dia, kita minta dia letak jawatan? Pasal apa? Kerana laporan Ketua Awit Negara baru-baru ini di Parlimen yang berhormat Naib Presiden PAS yang berhormat Salihuddin ada laporan audit Ketua Negara menyatakan penemuan audit terdapat sejumlah wang piro pinten 110 juta insentif pengeluaran hasil padi tidak diberikan kepada petani. Petani tak dapat duit tersebut. Duit itu tak turun. Duit itu hilang. Mboh marindi. Entah pergi ke mana. Dalam penemuan audit, bukan Sekincan yang cakap, bukan Dr. Rani yang cakap, Solehin yang cakap. Penemuan audit, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita adakan demonstrasi di Sekincan, kita minta norma beli penjelasan. Kalau tidak, letak jawatan. Sebab has titik puluh petani insentif yang sepatutnya dibayar kepada petani hilang, lesap. Akhirnya dalam tempoh 5 hari norma bagaikan cacing kepanasan. Beliau adakan satu perjumpaan di Benas bersama petani dan dia daripada start dia berucap hantam Sekincan sampai akhir. Sampai akhir siapalah saya dia nak hantam tuan-tuan. Sekincan kecil sajalah, cilik wae. Tapi yang pentingnya apa? Dia bayar pula duit tu. Ha, dia kata bukan duit tu hilang. Jangan terpesong dengan Sekincan, jangan terpengaruh dengan Sekincan. Duit itu tak hilang. Kita hutang kerajaan, hutang dari tahun 2007. Eh, boleh hutang. Kan tata cara pembendahara kita setiap tahun hujung bulan 31 hari bulan 12 bajet kan tutup. Duit dah habis, habis lah, betul tak? Tapi ini boleh hutang. Mbo dia gowo marindi. Apabila kita hantam, kita minta letak jawatan, baru dia bayar lebih kurang 10 juta. Masih lagi ada 100 juta belum dibayar. Ha, ini yang penting. Yang pentingnya petani-petani dapat bayar, dapat menerima insentif yang sepatutnya disalurkan kepada petani. Ini yang penting. Dan dia tuduh saya sebagai pengkhianat, pemfitnah, pembohong, komunis macam-macam, tak apa. Saya boleh jadi komunis, boleh jadi anti Melayu, anti petani, pengkhianat, tak apa. Yang penting hak petani mesti dibela. Ini kita tidak boleh berganjal. Setuju tidak? Tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini saya dengar komplain di Sungai Panjang. Ada aduan di Sungai Panjang, Sungai Leman, Sungai Limong. Apa masalah petani? Harga musim menuai di Sekincan, harga padi biasa, harga dia dijual dengan 1,300 RM10 di Sekincan satu tan. Sampai kawasan Melayu, Sungai Limong, Sungai Panjang, 1,250. Ah,
Saya nak minta penjelasan dengan Nooma. Nooma kena jawab, kenapa sampai kawasan Melayu harga padi turun kepada 1250? Kenapa tidak ada kesamarataan? Tidak diseragamkan. Kenapa? Sedangkan di Sungai Panjang majoriti adalah Melayu. Kamu UMNO kononnya perjuangkan hak Melayu. Mana tolong jawab. Kalau tak boleh jawab, detak jawatan. Persilakan Nooma. Pembohong. Ha, no something. Nah, ini yang penting tuan-tuan perempuan. Dan seterusnya tuan-tuan perempuan, saya minta petani-petani di sini, kalau balik di kampung, tanya JKKP. Persoalkan kepada, ajukan soalan kepada Ketua Bahagian, Ketua Cawangan UMNO. Minta mereka jawab, kenapa harga padi saya 1250, wong Cina orang sekincan, wong aren orang pari 4, 1310, pasal apa? Wong Sungai Panjang untuk wong lah. Anggap orang kain jawapan esok, biar rakyat akan datang, kita pakat undi Pakatan Rakyat, tumbangkan UMNO Barisan Nasional. Boleh tak boleh? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, membandangkan malam ini penceramah hebat-hebat, jadi saya ambil sedikit masa saja. Siti masuk ni, saya nak petik lagi satu, kupas lagi satu isu yang penting sebagai akhir. Sebelum saya masuk isu tersebut, saya nak sebentar tadi saya kupas Hel Toyo seorang dikenakan hukuman. Nooma bagaimana? Satim bagaimana? Satim nama palil yang lama-lama dia tersebut naik di PKHJ, PKHJ skandal PKHJ, sampai hari ini tak ada siasat. Bagi satu pantun wong Jawa meneng lah, parian Jawa, asam poyo kon gawe pecel, buat tamar nang jero kotak, Dr. Hair waste dicekel, giliran Nooma kapan pula? Ha, bila Nooma nak dicekel? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini parlimen atas desakan, desakan siapa? Desakan Besih 2.0. Kita telah mengadakan satu himpunan rakyat di Kuala Lumpur dengan Besih 2.0. Kita tuntut bahawa pilihan raya akan datang, pilihan raya ke-13, tidak kira hari ini, hari esok, minggu ini, minggu depan, bulan ini ataupun bulan depan, tahun ini atau tahun depan. Pilihan raya ke-13, kita minta Najib, wahai Najib Perdana Menteri satu Malaysia, satu Mongolia, pilihan raya yang ke-13 akan datang, kita mau bersihkan, mesti bersihkan daftar pemilih, perbaiki sistem pilihan raya yang bincang, yang tidak adil. Kita melawan di padang yang sama rata, jangan belak seberak, ojo ngapusi wong. PAS sudah 60 tahun, DAP sudah 45 tahun, keadilan 12 tahun. Kita biasa kalah. Pemimpin PAS masuk ASA, DAP masuk ASA, itu perkara biasa. Kalah menang biasa, tapi jangan main tipu. Rakyat menunggu, membantau, menilai sama ada Najib yang mendudukkan jawatan kuasa khas, Parlimen Select Committee untuk menambah baik sistem pilihan raya. Kita mau dia tunaikan janji-janji ini semua. Guna lawat kekal, bersihkan pengundi-pengundi hantu. Dan semua pengundi yang kita ragu-ragukan, yang kita meragukan, bersihkan, baru kita masuk pilihan raya. Kalah menang perkara biasa, tapi jangan, isu pokoknya jangan tipu. Kalau pilihan raya ke-13 akan datang, UMNO Barisan Nasional, MIC, MCA, gerakan yang tak bergerak dan kuncu-kuncunya cuba nak pakat, nak main busu, main kotor, tipu dalam pilihan raya, rakyat Malaysia, Melayu, Cina, India, Karazan, Iban,
kita tidak boleh terima. Saya tidak boleh jamin kalau rakyat tak boleh terima, mereka akan turun ke jalan raya. Saya tidak boleh jamin. Dan saya juga tidak boleh jamin apabila pada ketika itu kita terpaksa cari Najib di bawah kelongkong. Dan kita jumpa Rosmah di luar kelongkong. Sebab lemut teman orang kena melepuh. Itu saya tak boleh jamin. Kerana apa? Dia tipu. Kita mahu pilihan raya yang bersih, adil, bebas. Itu saja. Kalau Pakatan Raya menang, UMNO kena akur. Kalau UMNO kalah, UMNO pun kena akur. Kalau Pakatan kalah, Pakatan pun akur. Itu pilihan raya. Secara anak jantan, jangan tipu. Kalau tidak, revolusi, reformasi di Timur Tengah. Ini satu pengajaran kepada kita. Saya minta Najib bersama Rosmah dengan Chua Solek bin Abdullah. Kenapa saya kata Chua Solek bin Abdullah? Sebab dalam TV Tiga Suku, utusan meloya, berita hairan, tino-tino ngomong PAS bekerjasama dengan DAP. Dia masuk kampung bagi tahu di Tebo Pulai, makcik-makcik pilihan raya akan datang, ojo pangka PAS, ojo pangka DAP. Pasal apa ojo pangka PAS? Pasal PAS kerja karo DAP, kerja sama karo DAP. Oh, tak boleh pangka? Tak boleh. Pasal dia Cino, DAP Cino. Oh, UMNO kerjasama dengan MCA, MCA itu Melayu. Chua Solek bin Abdullah, tuan-tuan dan puan-puan, telah otak dia. Ini daya penipuan, sebaran-sebaran yang tidak berasas. Saya Cina, nyong Cina kalau Chua Solek bodoh wai sami maun, tapi dia ngeseng orang cewa, nyong cewa. Dia ulung disunati, nyong wes disunati. Dia orang iso ngom Jawa, Cina kopong pula, Cina batok lah. Jadi tuan-tuan, beza DAP dengan MCA jauh. Kita sudah lama 30 tahun lebih ditakbiah oleh PAS. Walaupun kita kadang-kadang tidak setuju dengan dasar PAS, tapi kita tidak merekakan perjuangan PAS. Tetapi MCA sudah 54 tahun bersama UMNO. Sampai hari ini MCA tetap jahil dengan Islam. Buktinya apa? Buktinya baru-baru ni Chua Solek hasil mempertikaikan hukum hudud. Kalau engkau tak sokong, cakaplah tak sokong, tak apa, betul tak? Tapi jangan mempelekehkan, jangan mempelekehkan Islam, hukum syariah. Tapi ni Chua Solek kurang ajar. Tuan-tuan dan puan-puan, cukuplah pilihan raya akan datang. Cina singkai kuih orang payah nyokong. Wes kai kat kuning. Orang kena ngomong maning. Mau ngomong sini dulu. Saya juga terajak lebih sini. Isin aku. Nyerong ngapura lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya minta, saya nampak semangat ibu-ibu, bapak-bapak, wak-wak, mbak Yu pada malam ini cukup kentar. Dan saya sudah nampak sinar harapan. Kerana apa? Kerana orang-orang Cina, wak-wak Cina, di kampung-kampung nelayan, beting kepah, Sungai Burung, Sungai Pulai, saya sudah memberi penjelasan dan penerangan kepada mereka. Dan mereka sudah bersedia, kawan-kawan nelayan di bagan-bagan. Pilihan raya akan datang di Dun Sabah, Parlimen Sabah Benam. Kita Melayu, Cina, India, kita bangkit. Orang Cina akan beli undi kepada PAS, insyaAllah 7 hingga 80%. Tuan-tuan dan puan-puan, percayalah. Dan dengan kekuatan itu, kawan-kawan Melayu bagi sokongan padu, kawan-kawan India bagi sokongan padu, kita akan menang. Kita tawan Parlimen Sungai Besar, Dun Sabah, Dun Sungai Tawa. Boleh kata boleh? Sekian saja. Terima kasih. Kesuun belilaan. Syekh Nandri Wanakam.